Jangan sampai kalian salah beli ya, Mam. Ini ngepres banget. Dan ini dia, alhamdulillah ketemu Mas Eko. Tara, assalamualaikum. Uma mau spill peralatan empasinya Miramu karena di bulan ini Mira udah masuk 6 bulan. Dari awal Uma komitmen mau masakin empasinya Mira sendiri karena kasihan kalau dikasih yang instan-instan. Produk incaran Uma yang pertama adalah My Baby Setek. Jadi ini panci anti lengket memang khusus untuk bayi. Ada lapisan granit hitamnya dan bisa untuk jenis kompor apapun. Desainnya lucu dan pinggirannya bunga, gagangnya juga kayu. Ini adalah fry pan-nya atau panci penggorengannya. Kalau ini milk pan-nya yang dipakai untuk buat bubur nantinya. Dan pastinya tutupnya kaca, jadi enak kalau masak kelihatan. Ini dia steamer-nya, bahannya stainless steel anti lengket. Bisa buat panasin empasi. Cara pakainya ditaruh di atas milk pan dan ditutup. Kalau panci anti lengket, cocoknya pakai spatula silikon kayak gini ya. Karena walaupun dari karet, ini tuh tahan panas, jadi nggak meleleh kalau kita lagi masak. Selanjutnya ada glass food container. Ini dari Oxyhome ya. Aku suka produk ini karena ukurannya pas dan harganya lebih miring dari yang lain. Kacanya tebal, ukurannya pas, tutupnya anti tumpah dan ini tahan sampai suhu 400 derajat celcius. Ini memang buat empasi ya, Mam. Jadi jangan takut nanti pecah, bahaya buat anak-anak ini. Jangan takut ya, Mam. Memang ini khusus untuk bayi. Dan juga bagian atasnya ini ada semacam klip gitu, bisa dibuka, bisa ditutup. Ini fungsinya buat ngeluarin uap kalau misal kita lagi nge-steamer. Dan satu hal yang harus kalian semua tahu, ini ukurannya ngepas banget, ngepres banget sama steamer dari panci empasinya. Jangan sampai kalian salah beli ya, Mam. Ini ngepres banget. Kenapa jangan sampai salah beli? Karena kalau sampai salah beli ukurannya terlalu besar, nantinya ribet, Mam. Pas manasin empasi harus pindah ke steamer yang lebih gede. Oh iya, ini packaging dari Oxyhome. Jadi dia aman di microwave, bisa ditumpuk, aman di mesin cuci piring dan freezer. Warnanya pastel, cantik banget, ada 3 warna ya. Tosca, pink sama krem. Dan ini barang selanjutnya yang aku beli, ini ada miso mini food processor buat blender empasinya Mira. Yang aku suka dari aku sebutnya blender mini ini bisa dibawa kemana aja karena dia sistemnya di cas. Ada 3 mata pisau, ini tajam banget kalau nyuci harus hati-hati. Itu harus ditutup dulu, tutupan kecil, baru ditutup pakai mesinnya. Tara, ini botol minumnya Mira. Anaknya tuh gak pernah pakai dot dari bayi, gak bisa dia. Jadi aku beliin ini biar dia bisa latihan nyedot. Bagusnya botol minum ini anti tumpah. Ada itu kayak anti kolik gitu, jadi udara gak bisa masuk. Sistem buka tutupnya juga enak banget, gampang. Dan pastinya bagian dotnya itu elastis, aman buat bayi. Kalau ini mangkok, garpu, sendok, dan juga botol, itu satu set. Aku suka warnanya, ini kalem banget. Ukuran sendok garpunya sesuai sama mulut bayi. Ini dia botol minumnya buat latihan bayi minum air putih selama empasi. Dan Uma gak lupa buat nyiapin dot buah buat Mira. Karena menurutku ini penting banget buat Mira latihan makan buah. Jadi biar gak usah ribet kita ngejus, nyaring gitu. Jadi dia latihan gigit-gigit buah dari dot ini. Dan pastinya biji-biji buah dan seratnya gak akan keikut. Dan Uma juga beli saringan buat empasinya Mira karena usia 6 bulan atau awal empasi makanan harus disaring.
Nah, plastik ini juga penting banget. Aku beli plastik cetik. Ini plastik yang ada ziplocknya gitu buat wadah kaldu ayamnya Mira. Dan ini dia bibnya Mira. Ini yang suka dipegang sama Mira. Kalau dipakai tuh malah dia makanin si bibnya ini. Dia seneng banget karena teksturnya lembut. Ini bahannya karet, bisa dicuci gampang banget. Ada lagi yang Uma siapin buat Mira, ini buat bersihin mulut bayi karena kalau udah empasi harus belajar sikat gigi. Dan ini dia, alhamdulillah ketemu Mas Eko dengan ukuran yang mini. Mas Eko ini memang aman buat bayi karena tidak mengandung MSG dan khusus untuk empasi. Iseng-iseng beli dried oregano buat campuran makanan biar ada wangi-wanginya. Dan juga beli Mazola canola oil, ini ukurannya kecil jadi aku suka buat nyoba dulu apakah Mira doyan gak sih gitu. Jadi minyak canola ini buat sumber lemaknya si bayi ya, penting buat empasi.